tadi bayar. Naon tuh sih? Ada bekal. Buat bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nyisi Konan Vlog Pedesaan. Oke sobat Nyisi Konan, pada malam ini kami akan main ya ke yang namanya Pasar Tumpah. Dan karena kebetulan di lapangan sepak bola di kampung kami sedang mengadakan yang namanya Pasar Tumpah. Jadi Pasar Tumpah itu seperti apa, sobat Nyisi Konan simak sampai selesai ya, supaya tahu Pasar Tumpah itu seperti apa. Oke, ini anak saya yang kecil ya, yang masih TK. Dan karena anak saya yang besar tidak mau masuk kamera, jadi mohon maaf tidak pernah tampil di kamera. Jadi kami bertiga saja ya, sobat Nyisi Konan. Oke, sekarang kami mau berangkat. Oke, sobat, ini mau berangkat ya. Ayo. Oke sobat, nih sedang berangkat ya, jalan. Halo. Dadah. Maaf sobat kalau gelap ya, jadi karena ini malam tentu saja. Jadi untuk menuju ke lokasi Pasar Tumpah itu cukup dekat ya dari rumah ya. Hanya memerlukan kurang lebih perjalanan 5 menit saja ya sobat Nyisi Konan. Dede. Hey. Oke, di depan sana adalah lokasinya ya, lapangan sepak bola. Mungkin nanti ada suara musik yang agak keras, jadi saya audio dari videonya saya kecilkan ya, supaya tidak supaya terhindar dari pelanggaran. Sobat Nyisi Konan mohon dimaklum saja. Woi. Jadi Pasar Tumpah itu adalah pasar malam yang hanya diadakan satu malam saja ya. Hanya malam ini saja, untuk besok sudah tidak ada lagi. Nah, ini deh. Ada deh, awas. Pas ada motor. Oh, gelap, woi. Ini dia lokasinya. Ini lokasi di lapang sepak bola ya, sobat Nyisi Konan. Nah, karena kebetulan musiknya lagi nggak dinyalakan, jadi aman ya. Oke, sekarang matikan lagi karena ada musik lagi. Kalau ibu-ibu yang pasti yang pertama diburu adalah ini nih, perkakas dapur. Lagi milih-milih gayung sobat ya. Apa dek? Kehola. Naon tuh sih? Ada bekal. Buat bekal makan ke sekolah TK ya dek.
Ya, walaupun ini yang jualannya cuma sedikit ya, tidak banyak, tidak seperti pasar malam yang untuk waktunya agak panjang. Mungkin kalau pasar malam itu bisa sampai 2 minggu sampai sebulan ya. Tapi karena ini hanya untuk satu malam saja, hanya malam ini saja, jadi yang jualannya juga sedikit ya. Ya seperti ini. Dan ini juga tidak selalu satu bulan sekali ya diadakan, jarang-jarang saja, tidak sering. Masih di lokasi yang jualan perabotan ya, ini belum selesai, lagi bayar. Tadi bayar bayar sudah jatuh jadi kumbah ada air minum teh malah dijatuhin. Silakan kok, tinggal ngambil bumbunya, ambil sendiri boleh, baru digoreng udah matang. Kita tonton di YouTube-nya. Ula ula. Ya. Tuh keranjangnya deh tuh. Ambil keranjangnya, ambil. Ambil keranjangnya, ambil. Win sih deh. Ada anaknya aja deh. Pulang
sobat ya, udah selesai. Spoek. Mantap sih. Nah, bubur lain. Lain, hijau, goreng. Yo. Sok, si Teteh. Nyimpang. Katanya sih nggak ada gowan. Oke sobat, ini sudah sampai. Ini sudah mau sampai ya ke rumah, jadi. Untuk videonya saya tutup dulu di sini ya. Saya sudahkan dulu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya ya. Semoga video kali ini ada manfaat dan ada hiburan yang bisa didapat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sudah hampir sampai.